situasi di kamp JDT ini, pemain perlu bekerja keras. Dan kali ini Forestieri peluang untuk gol yang keenam. Itu dia. Mudah lagi sekali. 6-0. Tambahan jaringan yang dilakukan oleh Fernando Martin Forestieri. Kedua peribadinya dalam perlawanan ini. Corak yang hampir sama, dia membawa masuk bola dan melepaskan satu rembatan, satu placing yang menewaskan Syabini Alawi lagi sekali. Oh. Mereka masih lagi dahagakan jaringan masing-masing secara individunya, ingin mempamerkan kebolehan, kemahiran masing-masing memburu jaringan. Kita perhatikan, dibawa masuk di sini seakan-akan jaringan yang pertama. Kali ini dia membawa bola ke kawasan lebih tengah lagi berbanding dengan jaringan pertama tadi untuk melakukan placing, menewaskan Syarbini. 6 jaringan yang terhasil.